Mitra olahraga dari ajang Porsni Bakri 2022 cabang olahraga bola basket, tim basket Antv terpaksa harus mengakui kemenangan tim basket unggulan Bakri Kalila Investment BKI. Dalam laga ini, BKI menang dan menempatkan diri sebagai juara dengan skor akhir 50-24. Bertanding di Hall A Basketball Pasar Festival Kuningan, Jakarta, kubu BKI menurunkan pemain terbaiknya. Sejumlah mantan pemain basket profesional nampak memperkuat tim. Di antaranya Adi Pratama, Ari Chandra, Fahri Iskandar, dan Muhammad Bashir Rafi. Walaupun demikian, tim basket Antv tidak gentar dalam menghadapi tim basket BKI pada ajang final Porseni Bakri 2022. Bermain di bawah tekanan BKI, Antv berusaha memperkecil skor dengan melakukan manuver yang membuat tim basket BKI sempat kewalahan. Namun sayang, langkah tim basket Antv harus terhenti dan harus mengakui keunggulan tim basket BKI dengan skor akhir 50-24. Hasil akhir ini membuat Antv menjadi runner-up dalam ajang Porseni Bakri 2022 cabang olahraga basket. Memperbaiki catatan setelah sebelumnya tim basket Antv menjadi juara ketiga pada Porseni Bakri tahun 2019 lalu. Sementara itu di pertandingan sebelumnya, tim basket Energi Mega Persada EMP sukses merebut juara ketiga dengan menumbangkan tim basket Arutmin Indonesia dengan skor akhir 53-29.